Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada HP Infinix ya. Infinix terbaru tipe Hot 9 Play atau Hot 9 teman-teman. Dimana Infinix ini lupa sandi teman-teman. Atau lupa PIN ya. Di sini orangnya lupa sandi atau lupa PIN ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi gimana caranya hapus lupa PIN atau sandi ini tanpa menggunakan komputer teman-teman ya. Di sini Infinix berapa kamera itu ya, di belakang 3 kamera mungkin ya. Ini series Infinix ya 2021 teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan, kita matikan terlebih dahulu handphonenya ya. Langsung saja kita eksekusi. Dan di sini saya pastikan sudah handphonenya benar-benar off ya teman-teman. Pertama-tama kita tekan tombol volume atas dan tekan tombol power teman-teman. Jadi tekan secara bersamaan. Tekan secara bersamaan, begitu muncul logo. Logo Infinix ya teman-teman, seperti itu. Lepaskan tombol powernya teman-teman, tahan tombol volume atasnya sampai muncul tampilan seperti ini ya. Oke, muncul seperti ini ya teman-teman, XOS. Muncul seperti ini, kita harus bisa mengarahkan ke tampilan recovery teman-teman. Caranya tekan tombol volume atas dan tekan power secara bersamaan teman-teman. Oke, tombol power dan tombol volume atas ya. Oke, di sini mungkin masih kurang tepat ya nekan tombolnya saya teman-teman ya. Oke, kurang tepat. Oke, saya akan taruh ya handphonenya biar lebih enak ya nekannya ya, posisinya ya teman-teman ya. Nah, muncul sudah ya teman-teman. Ini yang saya namakan menu recovery teman-teman. Di situ ada berapa option teman-teman untuk menghapus lupa pola atau pinnya. Teman-teman bisa scroll ke bawah, pilih wipe data factory reset ya, dan scroll ke bawah tekan tombol power satu kali sampai ada keterangan data wipe complete seperti itu. Scroll lagi ke bawah, pilih wipe data partition teman-teman, tekan tombol power satu kali dan pilih yes untuk scroll ke bawah, tekan tombol volume bawah ya teman-teman ya. Dan selanjutnya reboot system now ya, pilih itu, tekan tombol power satu kali. Secara otomatis handphone akan mereboot sendiri teman-teman dan akan memasuki menu booting teman-teman. Oke, yang namanya menu booting ini ya teman-teman ya, muncul Infinix ya, logo Infinix dan muncul logo XOS. Cara ini cukup dahsyat teman-teman, bisa digunakan untuk yang lupa pola, lupa sandi, bahkan bootlop ya handphonenya juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman kalau bootlop juga bisa pakai cara seperti ini teman-teman. Untuk bootingnya teman-teman bisa ditunggu 3 menit sampai 5 menit ya teman-teman ya, sampai ke menu tampilan wizard nantinya. Untuk menu tampilan wizardnya yang sudah tahu boleh di skip teman-teman, yang belum tahu boleh ditonton videonya sampai selesai ya. Oke, di sini tampilan wizardnya teman-teman ya, seperti ini ya, muncul sudah ya ke tampilan wizardnya teman-teman, tinggal tonton videonya sampai selesai ya. Pertama kita pilih bahasanya dan wilayahnya ya. Oke teman-teman, yang suka video saya jangan lupa like-nya dan subscribe-nya ya. Subscribe gratis. Tekan subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel saya teman-teman. Oke teman-teman, di sini masih disuruh menunggu ya. Oke, sudah selesai kayaknya teman-teman ya. Langsung klik saja setuju. Di sini ada keterangan suruh setel keamanan. Jadi lewati saja ya. Bisa setel belakangan ya, teman-teman ya. Oke, di sini sudah sentuhan terakhir teman-teman dan pasti di sini langsung nanti tampil ke tampilan menu. Kita tunggu saja. Oke, sudah selesai ya. Di situ sudah ada
keterangan. Oke, mantap ya teman-teman, yang tadinya lupa PIN sekarang sudah hilang dan handphone sudah siap digunakan teman-teman. Oke, maknyus ya, di sini metodenya tanpa komputer ya teman-teman ya, cukup trik saja ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe-nya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.